Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita explore kota Surabaya. Sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya, Kita Dolan. Kali ini kita akan menjelajah salah satu wisata terkenal di kota Surabaya. Lebih tepatnya di sebelah Taman Bungkul. Nah, tempat ini sangat bagus karena masih wisata religinya. Kita ikuti perjalanan ke sana. Tulisan tempat vaksin. Sahabatku, lanjut. Lanjut. Gaspol. Protokol kesehatan. Ini protokol kesehatan. Susah memang. Gimana? Nang warung kan? Bisa nyewa cek tak nang warung. Ini ke masjidnya kok. Udune nang kene udune. Sik. Hah? Lha iku lak. Iya. Misi. Saya Arista jelaskan kisah Sunan Bungkul tanggal 14 Desember tahun 2021 aku dan Muis ke makam Waliullah yang terkenal di Surabaya. Popularitas Taman Bungkul bukan hanya bergema di Indonesia. Sejak diresmikan pada tahun 2007. Taman yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Surabaya ini mendapat penghargaan The 2013 Asian Townscape Award dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai taman terbaik se-Asia tahun 2013. Ada satu pilihan wisata lain yang ada di Surabaya yang dapat menjadi pilihan ketika teman berisik bosan dengan wisata yang itu-itu saja. Di kota ini terdapat beragam wisata religi yang tentu saja sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Salah satu objek wisata bertemakan religi sekaligus bersejarah di Surabaya adalah Kompleks Pemakaman Sunan Bungkul. Pukul 15.45 menuju makam salah satu petinggi Majapahit yang jadi penyebar agama Islam, Sunan Bungkul, atau yang memiliki nama asli Ki Ageng Supo juga disebut. Empu Supo, seorang bangsawan dari zaman kerajaan Majapahit yang setelah memeluk Islam lalu ia menggunakan nama Ki Ageng Mahmudin. Ia adalah salah satu penyebar agama Islam di akhir kejayaan Kerajaan Majapahit pada abad ke-15.
Jermertua Sunan Ampel, namun ada versi lain yang mengatakan bahwa beliau adalah mertua Raden Paku atau yang lebih dikenal dengan Sunan Giri. Beliau diperkirakan hidup di masa Sunan Ampel. Sekitar tahun 1400 sampai tahun 1481 Mki Ageng Supa mempunyai puteri bernama Dewi Wardah. Makam beliau berada tepat di belakang Taman Bungkul, Surabaya. Selain menyebarkan agama Islam di Surabaya dan sekitarnya, beliau ini keahliannya spesialis pembuat pusaka zamannya Brawijaya V, usianya yang diketahui mencapai 300 tahun, atas kebijaksanaan dan ilmu agama yang kuat. Beberapa orang menganggap Sultan Bungkul merupakan sesepuh dari Wali Songo, 9 wali yang turut menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Bahkan beliau mempunyai hubungan pertalian keluarga dengan beberapa wali, yaitu mertua dari Sunan Giri dan besanan dengan Sunan Ampel. Atas harismanya tersebut, Mbah Bungkul diangkat menjadi sultan dan dianggap pemimpin bagi masyarakat Desa Bungkul, mempunyai banyak murid. Banyak sekali mitos dan kepercayaan yang beredar di masyarakat tentang Sunan Bungkul ini. Salah satunya adalah usianya yang diyakini mencapai 300 tahun sebelum wafat. Tidak heran bahwa Sunan Bungkul memiliki banyak murid yang kabarnya tersebar hingga wilayah Jawa Tengah. Di Bungkul sendiri biasa dikenal sebagai Susuhunan Bungkul atau Sunan Bungkul, paparnya. Sebagai spesialis pembuat benda pusaka, Mbah Bungkul memiliki berbagai peninggalan benda. Benda pusaka itulah yang saat ini dikubur di area makam dan diberi tanda berupa tetenger. Ya, terima kasih penjelasannya. I will explain Arista, the story of Sunan Bungkul, December 14, 2021. Muiz and I went to the tomb of the famous Walula in Surabaya. The popularity of Bungkul Park is not only echoed in Indonesia. Since it was inaugurated in 2007, the park, which is located on Jalan Raya Darmo, Surabaya, has received the 2013 Asian Townscape Award from the United Nations, as the best park in Asia in 2013. Can be an option when Brisik friends are bored with the same tour. In this city there are a variety of religious tourism which of course is too bad to pass up. One of the tourist attractions with religious and historical themes in Surabaya is the Sunan Bungkul Cemetery Complex. At 1545 to the grave of one of the Majapahit officials who became the spreader of Islam. Sunan Bungkul, or whose real name is Ki Ageng Supo, is also called M.P.U. Supo. A nobleman from the Majapahit kingdom era who after embracing Islam then he used the name Ki Ageng Mahmudin. He was one of the propagator of Islam at the end of the heyday of the Majapahit kingdom in the 15th century. Junior-in-law of Sunan Ampel, but there is another version which says that he is the father-in-law of Raden Paku, or better known as Sunan Giri. He is estimated to have lived during the time of Sunan Ampel, around 1400 to 1481 AD. Ki Ageng Supa had a daughter named Dewi Wardah. His grave is right behind Bungkul Park, Surabaya. In addition to spreading Islam in Surabaya and its surroundings, he is also a specialist in heirloom makers of the era of Brawijaya V. His age is known to reach 300 years. Due to his strong religious wisdom and knowledge, some people consider Sultan Bungkul to be an elder of the Wali Songo, 9 guardians who helped spread the word Islam in Java. In fact, he has family ties with several guardians, namely the in-laws of Sunan Giri and Besanan with Sunan Ampel.
Because of his charisma, Mbah Bungkul was appointed sultan and was considered a leader for the people of Bungkul village. He had many students. There are so many myths and beliefs circulating in the community about Sunan Bungkul. One of them is his age, which is believed to have reached 300 years before his death. No wonder that Sunan Bungkul has many students who reportedly spread to the central Java region. In Bungkul itself, it is commonly known as Susuhunan Bungkul or Sunan Bungkul, he explained. As a specialist in making heirlooms, Mbah Bungkul has various relics. These heirlooms are currently buried in the tomb area and marked with a tettinger. Sekian dulu dari saya, Kita Dolan, untuk mengeksplor kota Surabaya. Next kita akan mengeksplor lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Sekian dulu, wassalamualaikum.